Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri tasyakuran wisuda TAFIS tahap ketiga SMP 11 Kota Jambi. Hal ini merupakan program pemerintah untuk mewujudkan 10.000 hafiz dan hafizah setiap tahunnya. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri tasyakuran wisuda TAFIS tahap ketiga SMP 11 Kota Jambi yang turut dihadiri 80 wisudawan dan wisudawati serta didampingi orang tua murid. Dalam kata sambutannya, Maulana mengatakan bahwa pihak pemerintah terus mengapresiasi kegiatan ini karena ini merupakan bagian dari perwujudan program pemerintah yaitu untuk mewujudkan 10.000 hafiz hafizah tiap tahun yang sudah bersaing, baik dibantu dengan lembaga-lembaga. Begitu juga orang tua diharapkan untuk terus mendorong agar dibekali dengan ilmu Al-Quran. Pada tanggal 16 September yang lalu berdua kami sangat bahagia sekali, sangat bersyukur orang tuanya semangat supaya anak-anaknya menghafal Al-Quran karena Al-Quran itu mulia dan memuliakan. Insya Allah ini adalah bagian dari program keseluruhan saya dan Pak Wali Kota punya program 10.000 hafiz-hafiz. Sekarang sudah 10.141, berarti menjelang beberapa hari terakhir masa jabatan kami, saya bersyukur target ini tercapai. Terima kasih. Pak, gimana Pak, masih berjalan? Oh sangat, harus berjalan, ditingkatkan lagi, jumlahnya lebih banyak lagi. Dan harganya harus lebih meningkat, apresiasi, supaya anak-anak terlepas. Maulana juga menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 10.141 hafiz dan hafizah yang diwisuda. Yang berarti untuk menjelang beberapa hari terakhir dalam masa jabatannya, Maulana bersyukur bahwa targetnya telah tercapai. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.